proposal untuk 6 pasar di Banjarmasin. Karena salah satu klaster yang cukup cepat perkembangannya adalah Antasari, kemudian juga beberapa pasar lain kita prediksi akan ada penularan juga. Makanya hari ini ada 1.600 rapid test yang akan dilaksanakan di 6 pasar. Jadi mudah-mudahan para pedagang dan juga para pembeli bisa kooperatif untuk mengikuti tes ini, sehingga kita bisa memetakan sejauh mana penyebaran dan penularan dari klaster-klaster COVID-19 yang ada di Banjarmasin. Nah, maksudnya juga adalah ingin memastikan juga, mensosialisasikan, walaupun selama ini dari bidang pasar sudah mensosialisasikan. Dan saya terima kasih kepada para pedagang yang ada khususnya di sini, di Pekauman, Pasar Pekauman, hampir-hampir tidak ada yang tidak pakai masker. Jadi tingkat kesadarannya sudah bagus. Oleh karena itu, ini harus dipertahankan dan juga mudah-mudahan nanti bisa diperluas lagi untuk jarak. Ya, jarak sosial, jarak fisikal, distancing, sehingga kita betul-betul nanti terbiasa dengan kehidupan seperti ini, sehingga kita terus tetap menjaga kebersihan, menjaga keselamatan kita sendiri dengan perlindungan diri berupa masker, karena walaupun mungkin sudah pakai masker tetapi masih ada yang hanya di leher gitu ya, tidak full karena mungkin belum terbiasa, susah bernapas kah atau apa, tetapi ini kan untuk kepentingan kita semua. Makanya di pasar-pasar kita, karena roda ekonomi tetap harus berjalan, PSBB 2 di Banjarmasin ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan nanti sampai tanggal 21 Mei 2020. Ada 5 klaster besar, yang itu pengembangan dari beberapa klaster yang baru, dan ada juga yang sudah stagnan perkembangannya, seperti Ulin 1 itu sudah mulai bisa terlokalisir. Yang agak berkembang ini kan turunan dari klaster Goa. Klaster Goa ini menurunkan Pekapuran, menurunkan Antasari, Kelayan dan sekitarnya, kemudian lagi di beberapa pasar 5 ya. Di pasar 5 juga kemarin ada, kemudian lagi klaster-klaster lain tetap diamati terus. Tapi yang penting bahwa kita semua melakukan upaya ini dengan didukung oleh semua pihak. Seperti tadi provinsi juga, kemudian dari pusat juga hadir dalam acara apel pagi tadi ketika kita ingin melaksanakan gerakan rapid massal di semua pasar yang ada di Banjarmasin. Pak, ini melihat kondisi pasar saat ini, bisa lah Pak physical distancing itu dilakukan Pak? Ya, kalau sekilas di Pekauman ini sebetulnya bisa, karena para pedagang itu kan ada bak-baknya masing-masing, ya, kemudian para pembeli juga tidak terlalu berjubel, sehingga kemudian ini harus ditata betul untuk kesadaran dari para pedagang dan pembeli, sehingga social distancing-nya, physical distancing-nya bisa tetap diatur, dan yang paling penting juga adalah tetap menggunakan masker. Seriusan di pemerintah Kota Banjarmasin dalam tracing COVID-19 ini. Nah, langkah-langkah seperti ini memang sangat kita perlukan. Provinsi tidak akan berbuat banyak kalau yang di kabupaten tidak bergerak banyak. Dengan ini kita akan dapat tracing-nya, kemudian kita akan kejar sampai di titik terakhir dia berhenti. Nah, ini penting. Kemudian setelah itu kami mengharapkan segera ini dilakukan karantina. Jadi tidak boleh ada kompromi terhadap penyakit ini. Di karantina kita siapkan fasilitas sebaik-baiknya, mereka segera nyaman, sehingga bisa menghindari penularan. Kemudian sambil menunggu swab, kita akan lakukan persiapan untuk karantina khusus. Kalau memang ini, kalau karantina khusus sudah positif, ya kita bawa ke karantina khusus untuk yang tanpa gejala. Seperti Ibu tadi kan tanpa gejala, tapi kita belum lihat apakah beliau comorbid atau tidak. Kalau comorbid, kita akan rujuk ke rumah sakit untuk rujukan. Jadi ini kami sangat menganggap ini menjadi langkah penting. Kemudian besok, karena ini sudah reaktif, sudah tidak dapat beberapa, nanti data detailnya ada di tim, kita akan lakukan biosecurity di sini. Jadi kita akan semprot, paling tidak besok sudah kita semprot, mungkin 2 hari sekali. Kalau nanti reaktifnya cukup besar, mungkin 2 hari, 3 hari sekali, kita akan biosecurity dengan
disinfektan alami karena ini banyak makanan dan seterusnya. Jadi ini wajib untuk sebagai langkah-langkah antisipasi. Terhadap yang reaktif kita akan telusuri sampai habis. Jadi ke rumahnya, bapaknya di mana, apa kita sampai habis.